Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kriya Komedi. Saya akan sharing cara narik siswa ke dalam Dapodik SMK atau ke dalam Dapodik apa saja dari luar provinsi. Nah, langkahnya gimana? Yang pertama kita buka aplikasi Dapodik. Nah, saya buka Dapodik menggunakan handphone saja. Contohnya saya menggunakan SP Data Dik menggunakan aplikasi, kemudian PD baru seperti ini. Diambil dari Dapodik. Nah, setelah dari Dapodik, contohnya saya kan kurang tahu berada di mana posisi SMP yang akan saya tarik. Jadi kita bisa cari SMP dulu. Saya akan cari namanya SMP Campursari. Jadi setelah saya cari SMP Campursari itu ternyata ada kemungkinan di daerah ya, kecamatannya Megang Sati, Kabupaten Musirawas, ada di Sumatera Selatan. Jika kita sudah mengetahui seperti itu, kemudian kita cari nama data anaknya. Kalau sudah ketemu data anaknya, kita tarik melalui aplikasi Dapodik menggunakan handphone Android saja. Jadi di sini PD baru, kemudian dari Dapodik, kemudian kita cari provinsinya. Kalau misalnya di sini kita cari ada provinsi Sumatera Selatan, kita klik Sumatera Selatan. Kemudian tadi adalah ini ya. Oh, masih belum. Kalau tadi ada di Musirawas, berarti kita cari di sini Musirawas. Nah, kemudian kita cari di sini adalah kecamatannya Megang Sakti. Megang Sakti yang ini ya. Kemudian kita cari, tampilkan. Kemudian kita cari namanya sesuai dengan yang ada di masuk di sekolah kita. Oh, kalau ada tadi siapa namanya? Bentar ya, saya lihat. Namanya adalah Zaleha. Tampilkan dulu, kemudian kita tulis juga. Oh, ini masih salah. SMP-nya belum kita cari. Cari SMPN-nya Campursari. Tampilkan. Nah, ini adalah orangnya. Kalau sudah ketemu, tinggal kita klik daftarkan. Jika sudah peserta didik berhasil didaftarkan seperti ini, berarti kita sudah proses penarikan data selesai. Tinggal tunggu sinkronisasi Dapodik. Terima kasih. Sampai sini. Semoga bermanfaat.